Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan menata ini pohon karena udah begitu gondrong dan kata istri saya ini seperti hutan. Kalau enggak saya potong sekarang nanti akan dipotong semua, diobrak-abrik. Oke, kita akan sikat ini anting putri, kita akan nolkan di edisi bonsai barbar. Oke, yang kita lakukan sekarang yaitu pemilihan ranting-ranting atau dahan-dahan yang perlu di stop karena ini gerakannya udah bagus. Topnya di sini, terus batang pertama ini yang agak kurang besar, tapi batang kedua ini udah cukup. Terus yang atas nanti kita litek. Batang kedua ini kita harus potong karena udah gede, kita stop pertumbuhannya dengan cara pakai geraji. Karena dahannya besar, jadi kita pakai geraji. Jurus kedua yaitu kita menggunakan catok. Jurus kedua kita yaitu menggunakan catok untuk memotong ranting-ranting yang kecil. Pada dasarnya pohon ini sudah jadi ya. Kita tinggal menyeimbangkan. Nah, ini batang pertama kecil malah kalah besar sama batang kedua. Kita membutuhkan keseimbangan untuk menjadikan sesuatu yang sangat hebat. Ini harus kita potong untuk kedua. Yang pertama kita gedein. Oke, kita buang ranting-ranting atau dahan yang tidak kepake. Kita stop. Terutama fokus pada batang kedua. Batang pertama kita nanti tetap mencari dahan atau ranting untuk pengelosan. Oke, setelah dipikir-pikir untuk penentuan batang kepala harus saya potong karena saya anggap ini sudah sesuai atau sudah seimbang, jadi saya lukai tapi tidak saya potong potong pres, jadi tetap ada sisa untuk merangsang. Oke, jadi sementara seperti ini dulu kita potong-potong. Kita butuh pengelosan di batang pertama ini itu gede karena batang kedua ini sudah cukup gede, jadi butuh yang olah ini stop. Ini nanti kita bikin mahkotanya di sini, mahkota ini kayaknya nggak mungkin ini di pres. Oke, cukup sekian pengelosan atau pemeliharaan anting putri saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya. Bye.